Chef Tebi. Ini banyak banget permintaan di Twitter. Mas Adam ketawa dulu dong sekali aja, please. Bacanya ditambah. Oh, bacanya ditambah. Kita belum berhasil buat pasar ketawa hari ini. Berarti besok nanti main lagi ke rumah Mama Ami ya. Iya. Kita bikin ketawa. Kita hari ini mau masak apa, Chef? Masak apa, Chef? Hari ini kita bikin agak ke India. Oh, tipe Timur Tengah. Namanya Beef Makani. Beef Makani. Ya. Beef Makani ini sesuai dengan hari ini Idul Adha. Iya, Idul Adha pas banget jadi hidangan di hari Idul Adha ya. Ini baru ya potong tadi ya. Oh, ini baru, fresh banget. Ini dagingnya bagian apa? Dagingnya daging sapi. Bagian? Bagiannya top side. Top side. Hmm. Chef mau tanya nih, ya. Biasanya kalau kita masak itu dagingnya suka keras gitu. Suka keras. Resepnya apa supaya kita makan? Sebenarnya tergantung bagian dagingnya. Biasa kalau yang premium daging yang buat dimasak suhu tinggi dan cepat itu bagian punggung. Ini ada sirloin ya, ada ram, sama ada apa namanya di sini, tibon juga bisa. Gitu. Itu tergantung sama suhunya. Ya. Tapi kalau bagian bawah itu memang butuh waktu yang lama. Selain kita ngelihat dari posisi sambil masak aja sih, dagingnya, biasanya ada apa namanya bumbu-bumbu yang bikin dia jadi cepet lunak gitu dagingnya. Oh bisa. Banyak macam ya. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak pakai bumbu, pakai garam aja, itu bisa melunakkan daging. Jadi garam itu akan nanti memecah proteinnya. Tapi nanti asin efeknya bisa dicuci habis itu. Dicuci pakai air, baru diproses masak. Tapi biasanya kalau pakai garam doang, dia cairannya berkurang. Jadi jusnya hilang. Jadi namanya ada brine. Jadi itu direndam di larutan garam justru. Oh gitu, jadi nanti jusnya terganti sama apa namanya air garam. Oh. Gitu ya. Itu juga bisa atau menggunakan nanas muda juga bisa. Cuman memang mempengaruhi aroma. Iya. Atau bisa pakai daun pepaya semalam sebelum. Oh iya, daun pepaya ya. Semalam anak ibu saya dulu ngajarinnya gitu, Chef. Oke, ini kita mulai ini ya. Nah, ini yang saya pakai juga bagian bagian punggung. Punggung ya. Jadi ini nggak perlu pakai proses masak yang lama, dia udah lembut. Ini langsung masak nih, langsung masak. Jadi pertama-tama seperti biasa bawang bombay, bawang putih. Ada bawang bombay, bawang putih, sama ini ada jahe ya. Oh, pakai jahe. Ini di sini ada bawang putih sama jahe. Oh, dicampur. Ini aku sambil campur-campur ya. Boleh. Wih. Hati-hati. Pakai jahe. Sugan juga ininya. Sampai lembut ya. Iya. Dia harus sampai sedikit transkulen atau sedikit transparan gitu warnanya. Di situ udah siap. Dan di sini dagingnya kita bisa siapkan lebih dulu. Sisa tadi bawang putih sama jahenya bisa kita campurkan. Oh, setengahnya diteken Kak dagingin. Kasih bubuk cabai. Bubuk cabai. Cukupnya aja ya. Cukupnya. Nah, tergantung selera ya. Kalau misalnya suka pedes, tambah lap. Iya. Lalu itu apa? Ini kan garam. Garam. Malah ada. Apa itu? Lada hitam. Lada hitam. Ini kita campur, aduk. Ini udah mulai translucent nih. Nah, ini kita langsung tumis dagingnya. Oh, langsung tumis ya. Masukkan dalam ya. Oke. Ah, katanya sih kalau kambing itu nggak boleh dicuci ini berdaging. Itu daging kambing. Tergantung sama keadaannya. Oh, nggak boleh. Kalau misalnya memang kotor, ya boleh kita cuci, tapi memang sebelum memasak. Jadi jangan dicuci terus disimpan. Justru bakterinya berkembang biak. Karena bakteri itu lebih mudah berkembang biak di lingkungan yang lembab. Basah. Oke, ini bisa di sedikit digoyang. Goyang-goyang, coba chef yang bisa cepat. Nah, ada jahenya, ada cabenya. Sampai semua sisinya dia terkena. Semuanya ya, kanan, kiri, depan, belakang. Buat pemirsa di rumah yang punya resep-resep yang keren-keren, yang paling enak, resep favorit, jangan lupa kirimin video singkat atau foto masakannya beserta cara memasaknya, Ma, ya. Betul, nah, terus habis itu tag dan upload di Facebook Rumah Mama Ami MNC TV atau di Instagramnya @rumahmamaami_MNCTV. Nah, format uploadnya itu adalah video menu, spasi, hashtag menu keluarga Rumah Mama Ami. Setiap minggunya nanti bakal ada satu pemenang, satu menu yang akan didemoin sama kita ya, Ma, ya. Dimasak di sini dan pastinya dapat merchandise. Oke, ini saya masukkan tadi butter atau mentega. Karena makani sendiri itu artinya butter atau mentega. Soalnya emang kayaknya kalau Indian food itu biasanya pakai butter gitu ya. Chicken butter. Nah, chicken butter juga chicken makani namanya. Oh gitu. Chicken makni. Jadi
Ya. Lalu kita masukkan tomato paste. Aduh. Oh, apa itu? Ini tomato pasta, oh, pasta tomat. Pasta. Untuk ya, membuat ya, ini ya, biasa ya, dari 1 kg ya, tomat ya, itu jadinya cuma 200 gram. Ya. Semuanya itu. Berapa lama jadi kalau ada masak asem tuh ya? Kambing seperti ini. Ini daging sapi. Iya. Top side, iya. Tapi kalau daging kambing sama daging sapi sih hampir sama waktunya. Gitu. Tapi tergantung ini ya. Ini bisa pakai ayam juga bisa ya? Tergantung sama ininya. Bisa pakai ayam bisa, pakai kambing bisa, kerbau juga bisa. Oke. Okay. Ini kita aduk. Kuda bisa kuda? Kuda bisa. Cuman biasa kuda itu dagingnya lebih kering. Keras ya? Iya, jadi kuda yang itu dong. Rusak. Kuda patkan kau dengan susah payah. Masukkan lagi bubuk cabainya sedikit. Aduh pedes banget kayaknya sih. Masukin cabai, jangan cabe-cabean ya, cabe. Cabe. Benar. Harus ini saya punya krim. Krim. Krim yang buat masak ya. Oh iya iya. Krim. Mas Adam kayaknya ngiler nih, kumisnya gerak-gerak dari tadi. Mas Adam ngiler. Hoi. Sama ini bubuk. Tapi enggak senyum-senyum dia mah. Ini bubuk garam masala. Seperti sama seperti kari sebenarnya ya. Bagus ya. Kasih bonus lah, ketawa dikit gitu. Itu udah ketawa ke depan. Gak honoring, gak cocok. Ini kalau sekali ketawa 5 juta. Bener, 10 kali ketawa 50 juta. Ya, nanti aku yang ngasih honornya, Yang. Itu apa, Chef, barusan? Tadi garam masala. Garam masala itu adalah bumbu mix dari India. Garam masala. Itu cari masalah. Itu cari masalah. Siapa yang cari masalah? Ini udah mau datang nih. Ini bisa masukkan. Ini tomat. Abis ini jadi rasanya tuh kayaknya ada asem-asem, ada pedes, ada jahenya ya chef ya. Ada jahenya, ada manis, ada pedes, sedikit asam dari tomat juga ya. Iya. Gula. Ya. Udah wangi nih chef. Chef terima kasih udah datang lagi. Makasih ya udah masak. Baik dong, makasih ya sama Mas Adam. Besok berarti kalau Mas Adam datang ke sini harus ketawa. Hari ini. Baik dulu akan nyanyi duet sama Mas Adam. Makasih.